Oke guys, kembali lagi bersama saya Acing di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan lagi mengenai review untuk penukaran di aplikasi koin. Jadi bagi kalian yang belum mendaftar di aplikasinya, kalian bisa mendaftar dan memasukkan kode referral teman kalian untuk mendapatkan tambahan poin sebanyak 2.500 rupiah guys. Cara-caranya seperti ini. Di sini aplikasinya diawasi oleh Kementerian Kominfo. Bagi yang belum mendaftar, kalian bisa mengklik daftar di sini. Di sini kalian bisa masukkan untuk email kalian, lalu kalian bisa konfirmasi dengan mengetikkan ulang email kalian dan kata sandi kalian guys. Lalu kalian bisa mengklik berikutnya. Lalu perlu kalian perhatikan bahwa di sini kalian harus mengisikan untuk nama bank kalian, rekening kalian, lalu kalian bisa mengisikan untuk ulang rekening kalian guys. Setelah itu kalian bisa upload foto KTP kalian. Perhatikan, di sini kalian wajib untuk mengupload yang namanya foto KTP kalian. Untuk pemberitahuan seperti ini, mereka akan mengirimkan email ke alamat email kita untuk memverifikasi akun email kita, guys. Kalian bisa buka untuk email kalian, email notifikasi dari Coin Apps untuk memverifikasi akun email kita, guys. Kalian bisa buka seperti apa? Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Di sini kalian bisa mengklik verifikasi email Anda. Maka secara otomatis email kita sebelumnya akan diverifikasi dan terverifikasi seperti ini hingga 1x24 jam agar konfirmasi emailnya telah berhasil. Di sini iklannya belum muncul karena email kita akan terverifikasi secara manual oleh aplikasinya selama 1x24 jam guys. Setelah terverifikasi, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa mengklik lainnya, lalu kalian bisa mengklik referral. Nah, di sini perlu kalian perhatikan, kalian wajib untuk mengisikan kode referral teman kalian untuk mendapatkan tambahan sebanyak 2.500 rupiah, guys. Kodenya kalian bisa mengklik ya. 10.500 bisa kalian perhatikan. Di sini bisa kalian lihat jumlah saldo sementara saya berjumlah 22.500 rupiah. Kalian bisa mengklik lainnya. Lalu kalian bisa mengklik menarikan atau mencairkan dana yang ini, guys. Nah, di sini untuk minimal sendiri penarikannya sebanyak Rp20.000 dengan biaya transaksi ataupun potongan biaya sebanyak Rp10.000. Di sini saya akan mencoba untuk penarikan sebanyak Rp20.000. Seperti ini bisa kalian perhatikan. Maka langkah berikutnya kalian bisa mengklik cairkan. Ini secara otomatis nanti akan tertata tampilan seperti ini dengan mencairkan ke nomor rekening kalian. Bisa kalian perhatikan. Kalian bisa mengklik yes. Penarikannya berhasil. Kita langsung masuk ke area transaksi. Untuk status sendiri masih diproses. Kita akan menunggu hingga 3 hari kerja dari penarikannya. Jumpa di part kedua video ini guys. Oke guys, tidak berselang lama aplikasi koinnya telah terbukti membayar. Di sini termasuk untuk notifikasi via akun Gmail. Seperti ini bisa kalian lihat. Pencairan saldo koin telah berhasil dikirim. Di sini keterangannya pengirimannya sebanyak 10.000 untuk transaksinya, yang simulannya 20.000 untuk biaya transaksinya sebanyak 10.000, maka yang masuk di rekening saya sebanyak 10.000 guys. Dan sekian video review kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan seperti biasa, saya dengan ucapan wassalam.